Oke oh yes, kembali lagi di channel belajar farmasi klinis kali ini saya akan mengupdate STR lama ke STR baru caranya itu tinggal dipilih ikon pensil ini ya STR-nya sudah waktunya ganti kita ganti caranya ya ikon pensil ini untuk merubah kemudian kita klik pilih gambar Lanjut upload STRA baru, kasih nama filenya STRA, klik unggah dokumen, ya berhasil diunggah. Oke, terus ah, nomor dokumennya kita ganti sesuai nomor STR barunya, ya. Nah, nomornya itu ini ya. 1628 ya. Seperti itu. Kemarin kan sudah proses pengajuan STR ini lewat dari SKP aplikasi siap. Kita lapor ke si Polrin ya, klik ke si Polrin, kemudian kita pengajuan str baru ini di KTKI kita masukkan dokumennya 16.287 uh, untuk proses mengurusnya itu ndak enggak, enggak lama kok satu minggu paling sudah jadi uh, sangat responsif sekali ini ya ndak perlu menunggu lama-lama syarat oke okay langsung muncul kode bayar sebesar 250.000 ya untuk apoteker setelah dibayar diverifikasi STR bisa dicetak nah, ketua konsil kefarmasiannya tanda tangan pakai barcode ya tanda tangannya sudah sistem barcode ini kita ganti tanggal terbitnya sama tanggal berakhirnya diisi ya di sini nah, tanggal berakhirnya ini 31 Maret 2027 ini diganti 2027 ini ngurusnya kecepetan ya harusnya kalau diurus 2023 otomatis jadi 2028 ya ini matinya 2023 tak urus di tahun 2022 kecepetan rugi sak tahun ya rugi satu tahun bahasanya tapi tidak apa, apa lah buat pengalaman aja nah kalau kita perpanjang itu pakainya di menu klik sipolrin nah sudah update STRA nya sudah baru. masa STRA yang sudah habis atau kurang dari tiga bulan akan berakibat pada terkuncinya layanan keanggotaan YAI ya, ya begitu. sangat mudah cara update STRA. Sebelumnya serkom barunya itu juga sudah update serkom serkomnya kan sudah habis juga ya nah sirkom tersebut uh, jadi di sini ya sirkomnya itu ini sudah tak masukkan sirkom yang baru ini nah ini sirkom yang baru sampai 31 Maret 2028 sudah diverifikasi ya tandanya sudah diverifikasi itu ada kode verified nah, kalau mau mengganti tinggal klik tanda pensil ini sudah baru sekarang tinggal ngurus rekom